Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian semuanya, shalom. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, yang pertama saya mau menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada gembala senior saya, Bapak Pendeta Lukas Kusuma dan Ibu Pendeta Shirley Aida serta para pimpinan di tempat ini yang telah memberikan izin dan berkenan buat saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, tema kita sepanjang bulan November ini adalah Time to Love, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama secara radikal. Ya. Pagi hari ini saya beri judul renungan saya adalah Kasih Agape di dalam keluarga. Alkitab kita terdiri dari Perjanjian Baru dan Alkitab Perjanjian Lama. Alkitab Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani, sedangkan Alkitab Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam bahasa Yunani yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru dipakai dua kata dalam kasih, yaitu yang pertama adalah agape dan yang kedua adalah philia. Kita mengenal banyak kata kasih yang ditulis di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, antara lain adalah kasih eros dan ada yang lain lagi yang terkenal yaitu kasih storge. Nah, kita kembali dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab yaitu kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Kasih agape adalah yang paling gampang untuk kita mengingatnya adalah kasih walaupun, kasih kalaupun. Itu adalah kasih agape. Sedangkan kasih philia untuk kita gampang mengingatnya yaitu kasih pilihan. Siapa yang mau kita kasih, kita pilih. Aku mau mengasihi si dia, itu adalah pilihan kita, ya. Nah, kembali kepada kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat, itu beda dengan kasih EGP. Ya, kasih EGP enggak ada di Alkitab, EGP adalah emangnya gue pikirin, ya. Di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19 itu berkisah tentang percakapan antara Yesus dengan Simon Petrus. Ketika Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan sebelum Yesus naik ke sorga, maka Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, apa yang ditulis di dalam kitab Yohanes itu merupakan percakapan di tepi Danau Tiberias. Nah, waktu itu Yesus bilang begini kepada Simon Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Simon Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Maka kemudian Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kembali apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ditulis begini dalam bahasa aslinya, Simon Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tidak bersyarat? Dan Simon berkata, ya Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Aku mengasihi engkau dengan kasih philia. Jadi Simon berterus terang kepada Yesus bahwa dia tidak mengasihi Yesus dengan kasih agape, tapi Simon mengasihi Yesus dengan kasih philia. Kemudian untuk kedua kalinya, Yesus bertanya lagi kepada Simon Petrus. Simon Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Dan untuk kedua kalinya,
Simon Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Dan Yesus sekali lagi berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan untuk ketiga kalinya, Yesus berkata. Tapi ini agak lain yang ketiganya, saudara, ya. Yesus bilang begini, Simon Petrus, apakah engkau filia kepadaku? Ya, tadi yang kedua, dua kali pertanyaan di awal, apakah engkau agape kepadaku? Ya, pertanyaan yang terakhir kepada Simon Petrus, apakah engkau filia kepadaku? Dan Simon Petrus sekali lagi berkata, Tuhan, engkau tahu isi hatiku, aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Tapi Yesus tetap punya jawaban yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa arti percakapan ini? Arti percakapan ini, kalau kita mengasihi Yesus, baik dengan kasih agape maupun kasih filia, maka bukti mengasihi Yesus yaitu harus wajib mengasihi sesama. Setuju katakan? Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi sesama yang kelihatan. Sekali lagi, kalau kita berkata mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi kita tidak bisa mengasihi sesama yang kelihatan, 1 Yohanes pasal 4 berkata, kamu itu loh pendusta. Terjemahan lain, kamu itu penipu. Terjemahan lain, kamu itu pembohong. Tidak ada seorang pun yang senang atau mau disebut penipu, pembohong, pendusta. Saya percaya tidak ada seorang pun yang suka disebut seperti itu. Alkitab berkata, bapak segala penipu, bapak segala pembohong, bapak segala dusta, itu adalah setan, itu adalah iblis. Kamu berbohong, kamu berdusta, kamu menipu karena bapakmu itu iblis. Itu Alkitab berkata, saudara. Maka itu ketika kita tidak bisa mengasihi sesama, saudara. Maaf kata, artinya kita tidak layak, tidak patut disebut sebagai anak Tuhan. Kita adalah anak-anak iblis. Yang kedua, apa arti percakapan antara Yesus dengan Petrus di tepi Danau Tiberias itu, saudara? Bahwa kasih filia itu adalah kasih yang gampang membuat kita kecewa. Kasih filia itu kasih yang gampang membuat kita murtad, kasih filia itu adalah kasih yang gampang menyebabkan hubungan satu dan lainnya menjadi putus. Kita lihat bagaimana Petrus. Dia menyangkal Yesus berapa kali? Dia menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Karena dia mengasihi Yesus dengan kasih filia. Tapi kasih agape tidak akan pernah membuat kita menyangkal Yesus. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih walaupun. Walaupun mencengkelkan. Walaupun mengecewakan. Walaupun melukai. Walaupun menjijikkan. Walaupun tidak pantas, tidak layak dikasihi. Aku akan tetap mengasihi. Itu yang disebut dengan kasih agape. Maka itu sekali lagi saya kembali kepada judul. Saya kasih judul yaitu kasih agape di dalam keluarga. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Yang namanya Petrus sudah berubah. Dia menulis begini, tetapi yang terutama,
Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali yang namanya dosa. Kata kasihilah yang ditulis oleh Petrus, dia tidak lagi memakai kata filia, tapi dia memakai kata agape. Petrus bilang begini, agapelah dengan sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain. Sebab kasih agape itu menutupi banyak segala dosa. Hari ini saya boleh ada di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Kehidupan pernikahan kami boleh lulus dan lolos dari kehancuran. Hari ini kami boleh bersama-sama dengan istri masa muda saya, 34 tahun. Kenapa? Karena saya mengalami yang namanya kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Yang pertama, saya menerima kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Dari raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan saya. Dan yang kedua, saya menerima kasih yang tidak bersyarat. Walaupun saya berzina, walaupun saya berkhianat, walaupun saya melakukan tindakan dan perbuatan tidak terpuji, saya dikasihi, diterima apa adanya oleh istri dan anak-anak saya. Itulah yang menyebabkan saya, kehidupan saya dipulihkan. Kasihlah sungguh-sungguh, bukan dengan setengah hati. Tapi kasihlah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita mau punya hubungan-hubungan yang kuat, baik hubungan sesama, di marketplace, di tempat kerja, di sekolah, di dalam keluarga dan rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, mertua dengan menantu. Alkitab bilang, pakai tali, pakai pengikat yang disebut dengan kasih agape. Ini dalam bahasa aslinya ditulis kasih agape. Ada tali yang disebut tali layang-layang. Tali layang-layang untuk mengikat layang-layang. Ada tali sepatu yang saya pakai di sepatu saya untuk mengikat sepatu. Ada tali kapal untuk mengikat kapal. Supaya kapal itu bisa bersandar dengan baik. Kalau tali kapal itu saya pakai menjadi tali sepatu saya, sepatunya jebol semua. Kalau saya main layang-layang, kemudian pakai tali sepatu, gak asik. Butuh tali sepatu yang banyak, dan kemungkinan besar layang-layang juga mudah terlepas. Sebaliknya, kalau kita mengikat kapal dengan tali layang-layang, maka kapalnya akan terlepas. Kalau kita mau memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang tidak tercerai berai, keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati, pakai tali ini, yaitu tali yang disebut dengan kasih agape. Berapa kalipun engkau ganti pasangan, berapa kalipun engkau menikah, I don't care. Tapi kalau engkau tetap mempergunakan tali yang salah, maka engkau akan kawin, cerai, kawin, cerai. Dan engkau tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan dalam keluarga dan rumah tangga. Kenapa? Karena engkau memakai tali yang salah. Mungkin engkau memakai tali dengan namanya ketampanan, kegagahan.
Saya pernah ketemu dengan seorang pria yang gagah, tampan sekali, saudara. Saya tanya, berapa kali kamu menikah? Dia bilang, 3 kali. Ini adalah pernikahanku yang 4. Gagah, tinggi, saudara. Kenapa kamu menikah sampai 4 kali? Saya ditinggalkan oleh istri saya. Kenapa istrinya meninggalkan pria yang gagah tampan ini? Karena mengikat pernikahannya dengan tali yang namanya ketampanan, kegagahan. Kalau kita memakai tali yang namanya kecantikan, engkau tidak akan memiliki keluarga yang kuat dan kokoh. Ada berapa banyak anak-anak juga lari dari rumahnya. Kenapa? Karena di rumahnya salah pakai tali. Tidak ada yang namanya kasih agape. Yang ada adalah EGP. Emangnya gue pikirin. Saling cuek satu dengan yang lainnya. Sehingga anak-anak kemudian lari dari rumah. Narkoba, seks bebas, dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kalau kita mengikat hubungan satu dengan yang lainnya dengan duit, dengan harta kekayaan, dengan barang-barang yang indah, maka percayalah, hubungan-hubungan itu sebentar saja akan menjadi retak dan tidak akan kokoh. Josh Barna, seorang kelahiran New York tahun 54, itu jabatannya saat ini, saudara. Dia adalah seorang Kristen dan dia memiliki satu kelebihan, yaitu mengadakan survei, saudara. Riset-risetnya sangat akurat dan bisa dipercaya. Josh Barna berkata begini, saudara, bahwa jumlah orang Kristen yang bercerai ternyata 4% lebih banyak daripada non-Kristen. Artinya apa, saudara? Artinya, kalau kita cuma pergi ke gereja saja, kemudian setelah pulang dari gereja, kita melupakan apa yang sudah difirmankan dan tidak mempraktekkan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sia-sia kita ke gereja. Alkitab berkata kita itu harus sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Kenapa kita datang ke gereja? Bukan hanya karena kita sudah terlanjur menyandang predikat Kristen. Kami ini hamba-hamba Tuhan. Hari-hari ini kalau kami ngobrol, kami berbincang-bincang, bertukar pikiran satu dengan yang lainnya. Maka yang menjadi kesedihan buat kami, yaitu ketika kami melihat pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja, ketika kehidupan mereka tidak bertumbuh. Bertumbuh aja tidak, apalagi menghasilkan buah. Tema kita tahun depan, Gembala Senior sudah ngasih tahu saya, yaitu untuk kita berbuah-buah, saudara. Menghasilkan buah. Kekristenan bukan sekedar bertumbuh, tapi bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah-buah yang baik. Dan ini menjadi kesedihan buat kami. Ketika kami melihat orang-orang Kristen hidupnya tidak berubah. Tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kemudian di dalam keluarga dan rumah tangganya tidak ada yang namanya kebahagiaan. Yang ada adalah kebahagiaan semu. Itu menyebabkan kami sedih. Maka itu saya percaya pagi hari ini. Tadi waktu Ibu Shirley doa penutup, beliau berkata begini, pada setiap kita boleh mengalami perjumpaan secara nyata dengan Tuhan. Dan itu juga menjadi kerinduan buat saya. Bila pagi hari ini kita yang hadir di tempat ini, saya percaya bukan satu kebetulan. Amen. Karena Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Tuhan mau kalau kita pakai tali-tali yang salah dalam hubungan satu dengan yang lainnya maupun di dalam hubungan dalam keluarga. Mari kita tinggalkan dan kita tanggalkan tali yang salah itu.
pakai tali yang benar, yang diinginkan oleh Yesus, yaitu kasih agape. Bersama saya ucapkan kasih agape. 2, 3. Kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Tuhan mengasihi kita dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan kita, dengan segala hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi dan menerima kita apa adanya. Dr. Gary and Barbara Rosberg, dia menuliskan dalam bukunya apa yang menjadi kebutuhan utama suami dan apa yang menjadi kebutuhan utama seorang istri. Kita para pria, kita pikir para suami bahwa kebutuhan utama kita di dalam keluarga adalah seks. Nomor satu seks. Kemudian bagi wanita kebutuhan nomor satunya adalah uang. Duit, duit, duit. Ini survei dilakukan di 100 kota yang ada di Amerika, saudara. Di kalangan umat Kristiani. Kemudian didapati, saudara. Ternyata yang menjadi kebutuhan utama seorang suami maupun apa yang menjadi kebutuhan utama seorang istri adalah kasih yang tak bersyarat. Bersama saya katakan kasih tak bersyarat. 2, 3. Kasih tak bersyarat. Lebih keras lagi 2, 3. Kasih tak bersyarat. Kasih agape. Itu adalah kebutuhan utama. Amen. Maka itu, kalau kita memakai kasih agape, maka kasih agape itu akan menjadi pengikat yang kuat dan sempurna bagi keluarga kita. Di dalam Roma, kitab Roma pasal 5 ayat yang kelima dikatakan begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini poinnya. Kata kasih di Roma pasal 5 ayat yang kelima, itu dipakai kata kasih agape, kasih yang tidak bersyarat. Alkitab berkata bahwa kasih yang tidak bersyarat itu telah Tuhan curahkan. Ayat ini tidak bilang begini, kasih Allah telah ditaruh, kasih Allah telah diletakkan di dalam hati kita, tidak. Alkitab berkata bahwa kasih Allah telah dicurahkan. Pours into. Dicurahkan artinya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak, maka dicurahkan. Kalau ditaruh, diletakkan itu sedikit, saudara. Kasih agape, kasih yang tak bersyarat itu telah, sudah dicurahkan ke dalam hati kita, saudara. Ya, Christine lagi buka Alkitabnya mungkin dalam bahasa Inggris. Bisa lihat di The Message Bible, The Message bilang begini. Kalau kita keliling cari kontainer, saudara, maka kita tidak akan menemukan kontainer yang cukup untuk menampung kasih Allah itu. Amin. Jadi di dalam hati kita, di dalam hidup setiap kita, pagi hari ini buat kita yang hadir di tempat ini, percaya atau tidak percaya, kerasa atau tidak terasa, bahwa kita, di dalam hidup kita ada kasih agape. Setuju katakan? Cuman masalahnya, kita mau bagiin gak kasih agape? Kita mau bagikan gak? Karena kita udah memiliki melimpah-limpah, unlimited, infinity, tidak terbatas. Dalam pergaulan dan pelayanan saya ketemu dengan macam-macam orang. Saya ketemu
dengan orang-orang kaya. Ini ada obrolan di antara kami, saudara, bilang begini, lihat-lihat. Orang makin kaya, pelitnya masa ampun katanya. Pernah dengar gak istilah seperti itu? Iya kan? Wih, makin sugih, makin pelit katanya. Bahkan ada seorang pelit, saudara, dia pergi ke restoran, dia pesen es teh manis. Kemudian, ada lalat masuk, saudara, ke gelasnya. Dasar pelit, saudara, apa yang dikerjakan? Lalatnya diambil, tehnya diminum sampai habis. Setelah itu lalatnya diperas, saudara, diminum juga. Kenapa? Saking pelitnya. Kasih agape yang tidak terbatas itu telah ada di dalam hati kita. Amin. Dicurahkan. Masalahnya ketika kita tidak mau mengasihi satu dengan yang lainnya, itu bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita pelit. Karena kita tidak mau, karena tidak mengerti bahwa kasih itu kalau kita bagikan, kita tidak akan pernah kekurangan kasih. Amin. Karena kasih itu tidak terbatas, unlimited. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, bagian yang terakhir bilang begini, saudara. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mengaku dengan mulut lidah kita Yesus adalah Tuhan, itu karena karya daripada Roh Kudus. Sekali lagi, kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan dengan mulut lidah kita, itu karena karya daripada Roh Kudus. Bukan karena kita hebat, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena karya daripada Roh Kudus. Maka itu kemudian dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima tadi, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Bukan oleh kuat dan gagah, tapi oleh Roh Kudus telah dicurahkan. Jadi apa Pak yang disebut dengan kasih agape? Yang pertama, 1 Korintus 13 ayat yang keempat berkata begini. Bahwa kasih agape itu sabar. Bersama saya katakan sabar. 2, 3, sabar. Di dalam bahasa Yunani-nya ditulis begini, makrotumia. Dalam buku penafsiran Alkitab, kata makrotumia oleh William Berkeley, saudara, dikatakan bahwa makrotumia atau sabar yang pertama itu tidak pernah mengenal kata menyerah. Yang kedua, yang disebut dengan sabar yaitu tidak mau membalas meskipun punya kemampuan membalas. Sekali lagi, apa itu sabar? Sabar yang pertama artinya kita tidak pernah mengenal kata menyerah atau give up. Itu sabar. Yang kedua, sabar adalah tidak mau membalas meskipun punya kemampuan membalas. Ada orang-orang memang sengaja tidak membalas karena takut. Karena tidak mampu membalas. Tidak punya kemampuan untuk membalas. Ada suami istri ketika bertengkar. Suaminya galak banget. Maka setiap bertengkar, istrinya nangis dan cepat-cepat masuk kamar mandi. Dan kalau masuk kamar mandi, dia selalu bersihkan kamar mandi, maaf kata, kosek-kosek WC, saudara. Nyikatin WC, saudara. Dan dia nyikatin WC pakai sikat gigi suaminya, saudara. Dia memang tidak berani membalas, tapi membalasnya pakai sikat gigi suaminya buat kosek-kosek WC, saudara. Buat nyikatin WC. Itu namanya bukan sabar. Sabar, punya kemampuan membalas, tapi tidak membalas. Emangnya cuma kamu aja yang bisa gitu? Aku bisa balas loh. Kamu selingkuh? Oh, aku bisa selingkuh juga. Kamu berkhianat? Oh, aku bisa. Itu artinya tidak sabar. Tadi selesai ibadah yang pertama, ada seseorang bilang begini,
aku mau menyerah, Pak. Aku mau give up tentang keluargaku. Loh, kamu ini pakai kasih apa dalam keluargamu? Kamu harus pakai tali yang disebut kasih agape. Kalau kasih agape artinya sabar, tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi tidak pernah menyerah. Orang yang sabar akan subur katanya. Orang yang sabar akan banyak mengalami kemenangan demi kemenangan. Istri saya, Ibu Yongki, dikenal sebagai seorang yang sabar. Seorang wanita yang tidak pernah menyerah dan tidak mau menyerah. Meskipun punya dasar dan alasan untuk menyerah. Tapi dia memilih untuk tidak menyerah. Dan apa yang terjadi? Keluarga kami dipulihkan. Anak-anak menjadi berbahagia. Gara-gara ada orang yang mau memakai tali yang disebut kasih agape. Kalau kita pergi ke jalan-jalan, saudara, di Amerika, seringkali kita lihat ada orang yang suka piara anjing itu ngajak jalan-jalan anjingnya. Ada anjing besar, ada anjing yang kecil. Kalau anjing besar ketemu dengan anjing kecil, maka yang lebih galak anjing besar apa anjing kecil? Wih, kor ya. Kenapa? Kemudian kalau kita kelihatan anjing besar dan anjing kecilnya lebih galak, anjing besarnya apa? Dia menerkam anjing kecil? Tidak. Dia cuma lirik aja. Ya kan? Siapa kamu? Bukan aku takut sama kamu. Bukan aku enggak bisa balas sama kamu. Tapi aku tidak mau melakukan itu. Itulah yang disebut makrotumia. Itulah yang disebut sabar. Amin. Ayo anak-anak yang ada di tempat ini. Engkau harus sabar terhadap ayah ibumu. Amin. Suami, engkau harus sabar terhadap istrimu. Kalau istrimu bersolek 2 jam, ya sabar. Sabar. Ya, kalau tahu udah kebaktian ini dimulai jam 10 pagi, kalau istrinya bersolek 2 jam, berarti jam berapa dia harus mulai bersolek? Jam 6 ya kan? Bangun kan, jam 6 bangun ya sayang. Bangun. Istri saya enggak pernah terlambat pergi ke gereja. Ya. Dia bisa ngitung, Saudara. Bisa ngitung, ya, jam berapa harus bangun, jam berapa harus bersolek. Nah, kalau di sini ada istri-istri yang enggak bisa ngitung, tolong suami bantu ngitung. Ya kan? Sayangku, kamu bersolek 2 jam, ya kan? Kamu harus bangun lebih early, ya kan? Ayo, dilatih, ya kan? Di rumah saya ini kan banyak hamba Tuhan suka nginep, Saudara, ya kan? Itu satu kali ada hamba Tuhan suami istri ya, dia bawa istrinya. Pagi-pagi bener dia udah bangun, udah mandi, udah ngeblow, Saudara, ya kan? Terus suaminya bilang, "Ya, ini kebiasaan istri saya." Jadi dia sudah bisa atur waktunya dan itu untuk bersolek itu 2 jam, Saudara. Luar biasa, ya kan? Tapi enggak masalah, Saudara. Ya kan? Maka itu istri-istri yang ada di tempat ini, ayo belajar berhitung. Ya. Jangan bebani suamimu supaya suamimu juga enggak hilang kesabaran. Buat para suami yang istrinya belum bisa berhitung, jangan pernah menyerah. Enggak apa-apa sayang, 2 jam aku tunggu. Amin. Never give up, ya. Kemudian kasih itu murah hati. Apa itu murah hati? Murah hati adalah aktif melakukan perbuatan baik. Bersama saya ucapkan aktif, 2, 3, aktif, bukan pasif.
Murah hati itu adalah aktif. Aktif apa? Aktif melakukan perbuatan baik tanpa melihat apa untungnya dan apa ruginya. Amin. Aktif berbuat baik. Bukan aktif berbuat jahat. Bukan aktif balas dendam. Tapi aktif berbuat baik. Meskipun tidak ada untungnya. Lukas pasal 6 berkata begini. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapakmu di sorga adalah murah hati. Bapak kita di sorga aktif berbuat baik. Kepada orang jahat maupun kepada orang-orang yang sebetulnya tidak patut dikasihi. Tapi Bapak kita tidak pernah menyerah. Dia aktif untuk berbuat baik. Pulang dari tempat ini, biarlah apa yang kita dengar pada siang hari ini, kita mau praktekkan. Amin. Aktif berbuat baik. Kalau kita gagal, never give up. Bangkit lagi. Oh, aku gagal. Aku hari ini jengkel, aku marah. Aku gak bisa berbuat baik. Ampuni Tuhan, never give up. Bangkit. Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Dan kemudian akan menjadi habit kita untuk selalu berbuat baik tanpa lagi menghitung apa untungnya, apa ruginya. Tuhan memberikan oksigen, Tuhan memberikan matahari, Tuhan memberikan berkat. Baik kepada orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maupun kita sebagai anak-anaknya. Amin. Itulah yang disebut dengan tali kasih agape. Amin. Kemudian apa itu kasih agape? Yaitu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sombong itu adalah salah satu dosa yang berkali-kali disebut di Alkitab Perjanjian Lama maupun Alkitab Perjanjian Baru. Sombong, kamu yang sombong, yang congkak, yang tinggi hati, yang angkuh. Aku akan rembukkan, aku akan hancurkan, aku akan binasakan. Ini salah satu dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Yaitu tinggi hati dan memegahkan diri. Kamu tahu, hidupmu enak sekarang gara-gara aku ini loh. Sombong, saudara. Ada istri-istri yang gajinya lebih besar daripada suaminya. Kamu suami tahu apa? Gajimu kecil. Ini loh aku ini. Dasar laki-laki gak bisa kerja. Sombong. Maka itu kemudian keluarganya gak harmonis. Dan berakhir dengan perceraian. Amin. Dilarang sombong. Anak-anak dilarang sombong. Papa ini, mama ini, makanya jangan pakai handphone yang terlalu canggih. Sudah diajarin bolak-balik, gak ngerti. Bisanya cuma untuk SMS sama halo-halo. Sombong. Nak tolong nak, ini gimana nak ini? Anu komputernya kok gampang hang. Bolak-balik hang, bolak-balik hang. Sombong anak-anak, amin. Gak boleh, kita dilarang sombong, amin. Apalagi kemudian menjadikan pasangan kita bahan tertawaan. Di depan teman-temannya. Dipikir kita hebat. Kemudian teman-temannya pada ketawa-ketawi. Ya kan? Gak boleh, amin. Loh ini masaknya kok enak? Oh ini yang masak pak. Istri saya kalau masak memang ciami. Harus disanjung. Loh ini kok masakannya enak? Oh iya, itu yang masak istri saya. Tapi siapa dulu suaminya? Sombong. Berikan pujian kepada yang memasaknya. Amin.
Memang istri saya ini hebat, Pak. Dia tiap masak, dia selalu enak. Amen. Dilarang keras saling sombong dan memegahkan diri di dalam keluarga dan rumah tangga kita maupun di dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Satu kali Bill Clinton dan Hillary Clinton sedang jalan-jalan. Mereka tidak bawa supir pribadi, mereka nyetir mobil sendiri. Dan kemudian mereka mampir di pompa bensin untuk ngisi bensin. Dan alangkah kagetnya suami istri ini ketika dia melihat bahwa tukang ngisi bensin itu adalah ex mantan pacarnya Hillary Clinton. Setelah ngisi bensin, saudara, maka kemudian di dalam mobil Bill Clinton sambil ketawa ketiwi dia bilang begini, "Lah, untung kamu dapat saya. Sehingga kamu jadi istri presiden Amerika." Sombong Bill Clinton, saudara. Coba kalau kamu enggak dapat saya, kamu akan jadi istri petugas pom bensin. Hillary Clinton bilang begini, "Oh, jangan salah. Untung kamu dapat saya. Kalau kamu enggak dapat saya, maka kamu akan jadi tukang pompa bensin. Dan tukang pompa bensin itu aku jadikan presiden Amerika." Lah kan sama-sama sombongnya ya. Jadi suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu dilarang keras sombong. Kasih tahu kiri kananmu, dilarang sombong. Amin, dilarang sombong. Jemaat dilarang sombong, pelayan Tuhan dilarang sombong. Gereja ini maju gara-gara aku. Kalau enggak ada aku, gereja ini tak tinggal korat-karit. Itu sombong. Kita semua dilarang sombong. Kasih agape, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dan kasih agape itu Alkitab berkata tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apa untungku? Kasih agape tidak egois, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Kasih itu harus memberi. Orang yang memberi belum tentu mengasihi. Tapi orang mengasihi pasti memberi. Sebab kasih membutuhkan objek, saudara. Tuhan menciptakan manusia. Kenapa? Karena God is love. Karena Tuhan adalah kasih. Dia menciptakan manusia untuk dikasihi dengan kasih yang tidak bersyarat. Hal yang sama Tuhan mau agar kita di dalam mengasihi tidak egois, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Tapi pikirkan kepentingan orang lain dan kepentingan orang banyak. Di dalam bukunya Gary Chapman, itu buku The Five Love Language, yaitu lima bahasa kasih, dikatakan ada kasih yang disebut waktu berkualitas, kata-kata penegasan, tindakan pelayanan, sentuhan fisik, dan hadiah. Saya tidak akan bahas ini lebih banyak, saudara. Tapi yang namanya tidak egois, tidak memikirkan diri sendiri. Mari kita mulai pikirkan untuk memberikan yang namanya waktu berkualitas kepada keluarga kita. Kata-kata penegasan, kata-kata pujian, kata-kata sanjungan, saudara. Kata-kata yang meneguhkan, layani keluargamu. Sentuhan fisik, beri pelukan. Beri tepukan, saudara. Tepukan kasih. Dan kemudian jangan lupa untuk memberikan hadiah. Hadiah itu tidak bicara soal besarnya nilai, saudara. Tapi dengan memberi untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi. Dan yang terakhir, saudara. Bahwa yang namanya agape yaitu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kasih agape tidak menyimpan kesalahan orang lain. Coba perhatikan saya. Kalau kita punya dua kantong besar, satu di depan dan satu kantong besar lagi di belakang kita, maka saya mau tanya, kebaikan orang kita simpan di kantong depan atau di kantong belakang? Halo?
Ada orang enggak sini? Sekali lagi. Kalau kita ini punya dua kantong besar, saudara, dua kantong besar, satu di depan dan satu di belakang, saya mau tanya, kebaikan orang sebaiknya disimpan di kantong depan atau di kantong belakang? Di kantong mana? Kantong depan. Kenapa harus simpan di kantong depan? Agar kita mudah melihatnya. Amin. Kalau ada di kantong depan, kita gampang lihat kebaikan orang. Lah kesalahan orang disimpan di kantong depan apa disimpan di kantong belakang? Dibuang. Disimpan di kantong mana? Halo, disimpan di kantong mana? Dibuang. Dibuang. Jangan disimpan. Ayatnya bilang apa? Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Jangan pernah simpan kesalahan orang lain. Jangan simpan kesalahan rekan kerjamu. Jangan simpan kesalahan menantumu. Jangan simpan kesalahan mertuamu. Jangan simpan kesalahan bawahanmu. Jangan pernah simpan kesalahan orang-orang yang menipu engkau. Yang melukai, yang menyakiti, yang mengecewakan, yang tidak membela engkau. Jangan pernah simpan kesalahan orang. Amin. Sebab ketika engkau menyimpan kesalahan orang, artinya engkau sedang menyimpan yang namanya sampah. Dan kalau kesalahan itu engkau simpan di kantong belakangmu, maka kemana-mana engkau akan membawa kecemaran. Keluargamu akan tercemar. Dimanapun engkau berada, engkau akan mencemari orang lain. Maka itu kasih agape tidak menyimpan kesalahan orang lain. 4 Juli adalah hari kemerdekaan Amerika. Itu tidak bisa dirubah. Kalau kita berdoa syafaat minta 4 Juli dirubah menjadi hari ibu misalnya. Enggak bisa. 4 Juli itu adalah sejarah. Hari kemerdekaan Amerika. Saya orang yang pernah jatuh di dalam dosa. Tidak bisa dirubah. Itu adalah bagian daripada sejarah yang kelam dari kehidupan saya. Apakah istri saya dan anak-anak saya tidak pernah ingat akan kejahatan, kebobrokan yang saya buat? Mereka sampai hari ini, mereka ingat. Tapi mereka tidak mau menyimpan kesalahan saya. Forgive and forget. Mengampuni dan melupakan. Bukan Alzheimer. Peristiwanya ada. Tetap diingat. Tapi tidak sakit lagi. Kenapa? Karena kita memakai kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat. Kepada Yesus, ahli-ahli Taurat, imam-imam dan orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan berzina. Tuhan, harus diapakan wanita yang berzina ini? Hukumnya, wanita itu harus dirajam batu. Itu hukum. Yesus berkata begini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, siapa yang tidak pernah berbuat salah, silakan lempari wanita ini terlebih dahulu. Silakan kau menjadi orang yang pertama yang melempari wanita. Itu ahli-ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi, orang yang ngerti firman. Dan kemudian orang-orang ini semua pada meninggalkan wanita itu seorang diri dan tidak ada seorang pun yang melempari. Artinya apa? Kita belum sempurna. Kita masih bisa berbuat salah. Berbuat hal-hal yang melukai dan menyakiti orang. Maka itu, kita juga dilarang keras untuk menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Kalau engkau selalu menyimpan kesalahan orang lain, kesalahan suamimu, kesalahan istrimu, maka engkau tidak akan memiliki keluarga dan rumah tangga yang kuat dan kokoh. Anak-anak tidak akan feel at home. Mereka akan pergi, mereka akan tercerai-berai.
Dan tidak ada seorang pun yang akan tahan dengan orang-orang yang selalu menyimpan kesalahan orang lain. Pagi hari ini kita belajar yang pertama, kasih agape merupakan pengikat yang kuat dan sempurna bagi keluarga. Dan apa yang disebut dengan kasih agape, yang pertama sabar, never give up, murah hati, aktif melakukan perbuatan baik tanpa melihat untung dan ruginya. Tidak ada kesombongan, tidak memegahkan diri, tidak egois, dan sekali-kali tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita bangkit berdiri.